Audio Jungle. Jadi gajah main asem mak nae, mak aku mati kata sama Rinda sapa-sapa, jaman. Ya. Mak kere, kusi bawah pasti najaji. Mak kere, wah, jasa apa loh di kafir, kusi bawah, sapa. Di tiga gajah mana saya, mak kata ni panas puro, apa kau di laut macio? Ia kalau pak, gajah muda mampiling gadi ke kampung atau weh. Ibu rasakan itu bayangkan pak, tas kompornya dipersiapkan. Ini lagi jauh kan? Sembilan, nanti aku nih memori jepuri kan? Karena nanti tahu tuh. Ya. Kemarin aja. Kalau buangnya. Dua kompor, satu ransel. Ya. Baik. Lo nanti jauh kemae? Kebetulan istrinya, binenya, si Lalona, buat ceme. Ya, kali-kali. Seksi dong. Kayak anu ya. Masih anu bah cekkan ini asini tadi nena masa bu ada kau najuk kau boy masih nih kena kalau WC itu orang mandi itu mau cek cewa anu mau iya pak salam aki apa tak leh juga masa insya Allah mau pergi muka tuh kau apa pergi apa merasa gitu dia minta di nena aja tak minta pak. Apa kali itu bisa lama PPK atau apa? Sama Rinda ini. Karena yang mafis sih. Wah. Itu kok dilalui gak sih Pak? Kok dilalui ya? Kita cerah tujuh kemasukan lah. Saya juga disapa nomor itu yang kita tempuh. Pah, aku buruk korona sih. Mafis sudah minggu mati ini. Joko korona. Aku tuh buat ngelopo. Kali cuma Joko. Mali dupa. Kemenyak. Lili. Jam 12, yuk aku buru ya. Jadi jok. Perhati aja, perhati aja. Iya. Perhati. Jadi jok ini apa gitu? Wah, kok gak jual nih? Beringin buku tuh. Sudah. Apa aja jawab-jawabin itu? Jawab, hanya mantan lah. Wah, mesir tuh mati. Dari mana, Ki? Oke, kasih ke perumena, kasih gue. Yang mau pedirat ya, karena saya intern nih, Pak Joka, aku yang kasih. Dari mana nomor kasih supaya wajah indra tuh. Mati tuh mati. Sedangkanya mati kerindun. Salah kini, sedangkanya mati kerindun ke sini. Ternyata selalu tuh. Dia langsung mati kerindun tuh. Selingkuh sama istri, aduh selingkuh istrinya. Selingkuh istrinya kan? Iya. Lompat laki-laki, karena tidak ada tempat lari masuk dia ni. Perisalan ini perisalan ni top. Ya. Wah, aku kualina. Jadi malam, masa aku kualina lakinya tu, siapa? Siapa itu? Kita tak tahu. Mama lima ini tak paling mo. Karena bangku. Rena, mat. Nyeru kasih membantu, lalu mati total. Si runtuh iki anuhe kuburu anu iki akhir ae to akhir ae mandur si tamate iki pak aga pura tapi kau kuri noe tamate anu sana tu pegau selipu da benina tak kasih wanu selipu pak doa cina tapi sekarang aku mah sama karena syukur perisare mampu kita kasih nero mate nangga nasi ini di pak usapa nasi rupa selipu pong. Jadi kita sudah sih dong? Iya. Ini bertetangga. Perhati juga perhati. Ini bertetangga toh. Bukan cuma perempuan, tetangga dia. Tapi nggak direspek sama orang tuanya. Ada yang lamar laki-laki lain. Iya. Jadi. Tapi pas sudah habis nikah, suaminya ini perempuan merantau ke Malaysia. Iya. Yeah. Dia bikin anak. Jadi pas dia bikin berangkat ke Malaysia. Jadi tinggal 1-2 bulan,
saya sering cerita sama perempuan ini. Seperti baru kok di. Iya, tapi kalau agak nak jumpa lagi ke Malaysia. Bundar nak ke sini. Karena polo cantik ragu. Kenapa ada Miriam Berlina makin. Wah, dia mulai ganti anak. Kau dia mana? Maksudnya makin dari. Kita doi nak pingin lagi lo artis deh. Iya. Makin apa mah dia laki ku. Ini aku, kalau aku rasa cantik anakmu. Apa kok aku nasi nak pingin artis deh. Tapi cara dia laki ku. Aku main lo kok sumpah. Kayaknya bau. Karena ini perempuan sekali yang cantik. Wah, malam. Jadi ya. Masih begini terus selama 3 bulan. Kalau hasil ini anak lahir, oh cantik betul. Pegatis. Jadi lebih setahun pulang seminya tuh. Bilang. Assalamualaikum. Cara kabar pulang tuh. Yang anaknya sudah cantik tuh yang sudah sekolah SD. Dia bilang. Bu, mana anakku? Itu nama. Cantik sekali. Oleh orang kurang ada cantik anak. Agak? Kalau nasi murah nuak, kau dah cantik anakmu. Beri kerana nuak nasi dah cantik anakmu. Iya. Tanya sih, mesti penting. Ini Pak Nyatai. Kau nasi kurang ada cantik anakmu. Iya. Pengantin sudah lama. Tapi begitu. Dia pergi bertanya sama orang kaya. Bagaimana Pak ini kasihan saya. Hidupan kita. Kaya. Kayak kita dikasih ini namanya agau-gau. Yeah. Oh itu kalau kita mau berhubungan suami istri harus kita sisipkan uang itu kayak tong celengan kita bikin yeah. Celengan. Setiap kau mau berhubungan suami istri simpan uang 50 toh supaya itu juga ada gunanya. Supaya kalau nanti anakmu lahir kan itu bisa kau pakai ongkos. Kedua anakmu itu kau ambil niatkan bahwa ini anak lahir di tengah duit. Yeah. Di atas duit toh, kita masuk akal, ya. Tareka toh, ya. Alhasil ini lahir, anaknya melahirkan, semakin ini makna itu, jadi kalau dipakai doi, bukan ini nasi celengangnya, bukan ini lakainya, kalau kena tuh lima taruh ke sisi, tapi lima pegawai, 50, bukan dia buka itu celengang, aduh 100, berapa lembar, langsung dia bilang, kenapa doang 100? Jadi biar ikutomi itu nasa 50, dia paling boleh tasaran. Andre saya kirim nasa, ikutomi itu 50, dia paling boleh nasa tasaran. Ikutomi itu nasa 50, dia paling boleh tasaran tuh, Andre saya kirim. Lain nanti itu, mendarin dapet jadi. Ini kan anda rumpi tau kan? Selalu mabuk kalau naik mobil. Ya. Pada saat mau naik mobil, dia siapkan itu. Nanti mau? Bukan nanti mau. Tempat muntah? Jeruk. Ya jeruk ya? Jeruk nipis. Ya. Di tasnya. Ya. Kebetulan di mobil bus, berdampingan duduk dengan laki-laki. Laki-laki ya? Iya. Dalam perjalanan ini perempuan sudah mabuk. Mabuk. Nah, kan gelap. Ya. Karena sudah orang mabuk mencari di anunya jalur nipisnya. Kebetulan itu pas disimpan di tengah. Antaranya laki-laki. Jadi pada saat dia karena jarak apa saja ya. Dalam kegelapan itu res celananya laki-laki dibuka. Dia pikir res tasnya yang dibuka. Iya. Dia cari. Itu laki-laki. Diam juga dipegang. Iya. Jalurnya. Bisnya. Setelah lalu dia cari. Dia bilang ini laki-laki. Apa mau kita cari? Tanya jalur di tasku. Dan jalurku juga ini.